Wah, ini lebih besar guys ukurannya. Kalau dimasukin ke dalam keranjang kakak gak bakalan muat teman nih. Jadi sekarang kakak biarin aja ya seekor bebek ini bermain dengan bebas di tempat ini teman-teman. Jangan kita ganggu guys. Oke. Bye bye. Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor hewan lagi teman. Widih, kakak mendapatkan seekor anakan ayam berwarna hijau. Coba kita masukin lagi teman-teman. Wih, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Coba kita lihat. Tuh. Ternyata kakak menemukan lagi seekor anakan ayam berwarna putih berkepala pink teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita masukin lagi teman-teman. Coba kita singkirkan dedaunan yang ada di sini. Siapa tahu ada anakan ayam yang sedang bersembunyi ya. Coba kita lanjut ke sebelah sini. Tuh. Lihat, ternyata benar kan? Ada seekor anakan ayam yang sedang bersembunyi teman-teman. Ayo kita masukin lagi ke dalam ember. Wih, bukan ember guys, sebuah keranjang maksud kakak. Ayo kita lanjut ke sebelah sini lagi teman-teman. Tuh, ini apaan teman? Ada sebuah kolam kecil yang ada seekor apa ini? Seekor kerang guys. Widih, kerang kolam teman-teman. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor kerang toe teman-teman. Bisa kita jumpai kalau kalian membersihkan kolam-kolam warga. Soalnya seekor kerang ini suka hidup di dalam lumpur teman-teman. Ayo kita masukin ke dalam keranjang teman. Nanti kita goreng ya kerangnya. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan hewan apa lagi ya teman-teman? Wih. Eits, itu apaan teman tuh? Nampaknya di sini kakak menemukan seekor hewan yang sedang berjalan-jalan guys. Ternyata ini seekor kura-kura lagi teman-teman. Seekor kura-kura Ambon yang kakak tangkap lagi temanku. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Kita masukin ke dalam sebuah keranjang lagi teman-teman. Ayo masuk. Oke, dia sudah masuk ke dalam teman tuh. Yuk, saatnya kita lanjut ke sebelah sini temanku. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya teman-teman? Eskokan lagi yuk ke sebelah sini teman. Lihat, ternyata sekarang kakak menemukan seekor anakan kelinci guys. Widih, dia berwarna putih, sedikit agak silveran guys tuh. Dia memiliki kuping yang sangat panjang sekali. Dia adalah pemakan rumput teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kakak tangkap lagi ya seekor kelinci ini. Ayo, sebelum kakak tangkap, kita kasih makan dia dulu ya teman-teman. Apakah dia mau makan? Tuh. Ternyata dia memakannya dengan lahap rumput yang kakak kasih teman-temanku. Wah, keren sekali ya. Yuk, kita tangkap teman-teman. Kita masukin lagi guys. Tadi ada satu lagi teman tuh. Wih, guys, lihat teman tuh, kakak baru aja mulai udah melihat seekor hewan yang sedang berenang di dalam sebuah pari teman-teman. Wadidaw, kira-kira itu seekor hewan apa coba ya? Coba kita mendekat guys. Wah, ternyata itu seekor kura-kura yang sedang berenang teman tuh. Oke, sekarang kita coba tangkap dulu ya. Hati-hati guys, soalnya kura-kura ini sudah suka mengamuk teman-teman. Harus hati-hati ya. 1, 2, 3. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya teman-temanku. Tuh. Lihat. Lumayan sangat besar sekali ya seekor kura-kura ini. Ternyata ini seekor kura-kura Ambon teman-temanku. Oke, sekarang kakak ambilkan lagi ya teman-teman. Yuk, saatnya kita simpan di dalam ember teman-teman. Nanti kita carikan lagi ya. Semoga aja kakak mendapatkan lagi seekor kura-kura di tempat ini teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi teman. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak teman-teman. Wih. Guys, itu apaan teman-temanku? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor hewan berwarna putih.
Wah, lihat, ternyata ini seekor marmut, teman-temanku. Wadidaw, seekor marmut adalah pemakan rumput juga, teman-temanku. Coba kita kasih rumput dulu, teman-teman ya. Semoga aja dia makan dengan lahap ya, teman-teman. Oke, ayo marmut makan. Ternyata dia gak mau makan, teman-temanku. Ternyata seekor marmut ini dia sudah kenyang, teman-teman. Ayo kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Dan kira-kira ini apa coba ya? Wadidaw, lihat, ternyata ini seekor burung puyuh. Widih, keren sekali ya, burung puyuhnya ada 3 ekor, teman-temanku. Wih, yang ini sangat galak sekali, teman, tuh kelihatannya. Wah, dia mematuk-matuk tangan kakak ini, teman-temanku. Lihat, ayo kita masukin ke dalam sebuah keranjang, teman-teman. Dan kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan hewan apa lagi ya, teman-teman? Yuk, kita lanjut ke sebelah sini, teman. Let's go. Wih, ini apaan lagi, teman? Wah, ternyata kakak menemukan seekor anakan bebek. Widih, dia sedang bersantai-santai di kebun ini, temanku. Wah, yang ini lebih cakep, guys. Warnanya berwarna putih, sedikit berwarna hitam, temanku. Oke, dan sekarang kakak tangkap dulu ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang lagi, teman-temanku. Widih, keren sekali ya. Dan ini satu ekor lagi, teman. Kakak tangkapkan lagi ya, teman-temanku. Oke, kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang lagi. Wah, lihat teman-teman, di keranjang kakak terdapat 2 ekor jenis hewan, yang satu seekor bebek dan satu lagi seekor marmut. Wah, guys, ayo kita tangkap lagi si kelinci ini, teman. Tapi sebelum kakak tangkap, ayo kita kasih dulu dia makan, teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo kelinci makan. Tuh, lihat temanku, nampaknya dia memakan rumput yang kakak kasih, teman-temanku. Ayo kita kasih makan lagi. Ayo kelinci makan. Wih, ternyata seekor kelinci ini dia sedang kelaparan, teman-temanku. Sangat kasihan sekali ya dengan seekor kelinci ini, teman-teman. Oke lah, sekarang kakak kita ambil lagi ya. Nanti kalau kita sudah sampai di rumah, kasih makan yang banyak seekor kelinci ini ya. Perasaan tadi kakak menangkap seekor kelinci ada 2 ekor ya. Tapi satu ekor lagi kemana ya? Tuh guys, ternyata ada seekor di sebelah sini, teman-temanku. Ayo kita tangkap. Ayo kita masukin lagi. Dan ini satu ekor lagi, teman-teman. Kita tangkap lagi ya. Jangan lupa rumputnya kita ambil supaya seekor kelinci ini makan, guys. Oke, kita tutup kembali ya, teman-teman, supaya si kelinci ini gak kabur, teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Let's go. Tuh. Ini apaan, teman? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam. Eits, tapi bukan anakan ayam, guys, ini. Melainkan seekor ayam kate jantan. Widih, keren sekali ya. Seekor ayam kate ini memiliki warna yang sangat bagus sekali, teman-teman. Dan hewan ini sangat cocok sekali untuk kakak pelihara, teman-teman, di rumah-rumah. Soalnya dia memiliki suara yang sangat merdu sekali, temanku. Oke, kita masukin dulu ya. Yuk, kita mencari lagi hewan di sini, teman-teman. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya, teman-teman? Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-temanku. Let's go. Widih, ini kolam apaan lagi, teman-teman? Wah, guys, ternyata kakak menemukan sebuah kolam yang sangat besar sekali, teman. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya, teman-temanku? Wih, guys, ternyata kakak menemukan seekor ikan. Widih, ikan mujair yang sangat besar sekali, teman-temanku. Ayo kita tangkap. Saatnya kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah ember, teman-teman. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya? Lihat, kakak mendapatkan lagi seekor ikan mujair. Wih, guys, tangan kakak kena durinya, teman tuh. Wih, jadi berdarah deh, teman-teman. Jadi hati-hati ya, teman-teman, kalau kalian menangkap seekor ikan ini. Soalnya ikan ini memiliki duri di bagian atas tubuhnya, teman-teman. Jangan sampai ya kalian ketusuk sama duri ikan ini, teman-teman. Oke, ayo kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-temanku. Let's go. Widih, lihat, di sini ada sebuah lubang, teman-temanku. Kira-kira lubang ini berisi ikan apa ya? Tuh. Lihat, temanku. Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ikan yang sangat besar lagi, temanku. Widih, ternyata ini seekor ikan emas berwarna hitam. Wih,
guys, ikan emas berwarna emas. Keren sekali ya warnanya. Ayo kita tangkap. Ikan ini sangat cocok sekali untuk kakak makan lagi teman-teman. Soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat lezat. Oke, kita tangkap, kita masukin lagi ya. Yuk kita pancing lagi. Tuh, ada pergerakan lagi. Wih, keluar seekor ikan apa teman tuh. Ayo kita tangkap. Wadidaw, guys, ikan anaknya malah keluar lagi teman. Hii, kakak mendapatkan seekor ikan anakan ikan emas. Wih, keren sekali ya. Oke, saatnya kita tangkap, kita masukin lagi teman-teman.